Badan Pemelihara Keamanan atau biasa disebut Baharkam Polri menggelar kegiatan tabur bunga di Laut Perairan Teluk Jakarta dalam rangka HUT ke-73 Polairut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 pagi tadi. Apel pasukan dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Fadil Limran sebagai Inspektur Upacara, dan Kombes Pol Deddy Tabrani sebagai Komandan Upacara. Upacara dimulai dengan penghormatan kepada para pahlawan yang gugur di laut dalam perjuangan mereka. Kemudian dilanjutkan dengan upacara dan mengheningkan cipta serta mendoakan arwah para pahlawan. Kabaharkam Polri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan tabur bunga itu dilakukan sebagai simbol penghormatan dan sebagai pengingat atas jasa-jasa pahlawan. Nah, dalam rangka HUT ke-73, salah satu kegiatan adalah tabur bunga untuk memberikan penghormatan, penghargaan, dan doa kepada pahlawan-pahlawan kepolisian, khususnya Polairut yang gugur dalam melaksanakan tugas di laut. Dari Jakarta, Tim Liputan, melaporkan.